Selamat pagi. Hari ini tanaman rempai kami berusia 15 hari setelah tanam. Kami akan melakukan penyemprotan untuk pencegahan hama vektor penyebar virus gemini atau keriting pada tanaman rempai. Kami akan mengendalikan hama vektor kutu kebul atau kutu-kutu lainnya menggunakan insektisida Movento dan bahan aktif imidaklorpid dan spirotetramat dengan dosis 15 mili per tangki 20 liter atau 18 liter. Dan yang kedua, kami menggunakan fungisida Mitrafos dengan bahan aktif asam fosfit. Yang ketiga, kami menggunakan pupuk Ultradap dengan kandungan nitrogen 16% dan fosfatnya 60%. Untuk pupuk Ultradapnya kita gunakan 4 sendok makan. Untuk asam fosfitnya atau Mitrafos kita gunakan 2 tutup. Asam fosfit ini adalah fungisida sistemik dan biostimulan untuk imun tanaman agar tanaman lebih tahan dari serangan penyakit seperti jamur, terutama Phytophthora infestans, busuk batang dan bercak basah lainnya. Dan yang ketiga, insektisida Movento, saya gunakan 1 tutup. Dan yang terakhir, penembus, kita gunakan 1 tutup.